Oke, jadi memang ini ada keterkaitan gitu, masih carilah keterkaitannya. Betul. Gitu. Tapi yang kita bingungkan ini adalah, kok sampai bisa ada dua data yang berbeda, dua acuan yang berbeda di sini, baik itu dari Pemprov maupun dari BPK gitu, sampai benar-benar berbeda ini dari segala, kalau dilihat dari 4 poin tadi itu begitu. Apa yang salah di sini? Ya memang menarik ya, kalau kita baca dari ratusan, hampir 700 lah hasil pemeriksaan BPK setiap semester. Tidak semuanya hasil auditnya kita katakan itu buruk tanda kutip ya, baik itu laporan keuangan, audit kinerja, atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu, termasuk audit investigasi begitu. Bahkan untuk LHP Pemda DKI 2014 misalnya, untuk UPS, untuk yang lain itu menurut kami cukup kredibel, cukup baik begitu ya. Tapi kenapa untuk bagian sumber waras begitu, ada beberapa dasar misalnya, kemudian juga pijakan yang digunakan di dalam menemukan, kemudian mengumpulkan fakta, kemudian menjadi simpulan dan direkomendasikan itu tidak cukup kuat. Menurut kami ini agak menjadi pertanyaan publik begitu ya, BPK dengan lembaga yang independen, profesional, berintegritas begitu ya, tetapi untuk poin sumber waras ini tidak begitu prudent menurut kami. Nah pertanyaannya, apakah ini karena ada sesuatu di saat ini, ada interest tertentu misalnya? Dan ini yang kami sampaikan juga kepada BPK, ini yang juga kami pertanyakan. Bukan dalam rangka membela seorang Ahok, tetapi untuk mendudukan Supreme Auditor pada posisinya sebagai lembaga yang independen, penuh integritas, profesional begitu. Karena kita bicara ada standar pemeriksaan, standar audit begitu, ada mekanisme audit, ada cakupan, ada segala macam gitu. Nah, kenapa misalnya antara fakta-fakta temuan begitu ya, kemudian membandingkan satu sama lain itu tidak match? Baiknya begini misalnya. Kalau NJOP 2014 tentu kita harus bandingkan dengan tahun 2014, tidak mungkin kita bandingkan dengan 2013. Kalau secara histori pemajakan, kemudian dasar hukum, selama ini WP dipungut pajaknya berdasarkan NJOP kayak apa? Tapi ketika dia menjual, kenapa misalnya menjadi Tomang Utara misalnya? Mm-hmm. Bahkan kalau kita katakan dari sense bisnis misalnya, kalau dikatakan Ciputra itu membeli lebih murah, itu 12,5 juta, kemudian dia mengacu kepada apa namanya kayak apa? Seharusnya kalau BPK menggunakan logika yang sama, seharusnya Ciputra itu beli pada tahun 2013 hanya 3,3 juta per meter persegi. Itulah NJOP untuk Tomang Utara. Tapi kan tidak. Ciputra juga paham misalnya dari legalitas, dari histori dan segala macam, bahkan dari sisi keadilan bahwa dia berada pada kiai tapa begitu. Jadi catatan kami memang untuk poin khusus sumber waras misalnya, kita kembali mempertanyakan ada apa di balik ini? Apakah juga memang dari LHP yang tadi yang tidak cukup hati-hati, tidak cukup independen, mungkin tidak profesional tanda kutip misalnya, ini karena juga memang disusupi dari awal begitu. Artinya ada pesanan-pesanan tertentu gitu. Dan menurut kami, karena kita percaya adalah BPK sebagai bagian dari pengawasan, kita berharap juga BPK melakukan semacam perbaikan. Tentu tidak dalam rangka menyelamatkan Ahok, apalagi kita bicara pemilu, pilkada gitu, tapi bagaimana misalnya trust publik terhadap hasil pemeriksaan itu terjaga. Dan kalau kita lihat histori misalnya, kan ada beberapa hasil audit yang juga dipertanyakan publik misalnya. Hambalang, kemudian beberapa juga misalnya auditor yang terkait misalnya jual beli opini. Dan itu sudah di-OTT oleh KPK loh, begitu loh. Jadi sekali lagi, tentu kita berterima kasih kepada BPK. Tentu kita ingin BPK ini begitu supreme, begitu apa namanya penuh integritas gitu ya. Dan kita tidak ingin misalnya gara-gara satu atau dua hasil audit begitu ya, dari ribuan hasil audit BPK setiap tahun itu menjadi bermasalah. Baik, gitu. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat memang sebenarnya Mas, ini banyak kasus-kasus yang dinilai kalau auditnya kok agak ngaco begitu ya. Ya, ini betul. Memang yang punya ada intrik politiknya sendiri gitu kalau ICW melihatnya. Kami tidak dalam kapasitas mengatakan intrik politik begitu. Tentu kami dipatut dipertanyakan misalnya. Betul, kalau kita bicara motivasi, kita bicara di balik itu apakah juga ada kepentingan lain selain kepentingan profesionalisme pemeriksaan. Baik, oke.